Gak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas, jual slogan kebebasan. Begitu jadi mayoritas, malah makin injek yang sekarang minoritas. Siapapun orangnya, kalau dia teroris, ancaman bagi rakyat dan negara, akan saya hancurkan, Pak! Berapa orang yang lu bunuh hari ini? Yang orang dianjarin janda. Dan seberapa banyak pun jahat yang kamu bunuh atau kamu tangkap, lu tidak akan pernah menghidupkan lagi orang tua kamu. Emang harus dihabisin sampai ke akar-akarnya, Liv? Kapan silam hati dan otak kita pernah berhenti berantem? Fight and never lose hope. Itu yang dulu kamu selalu bilang ke aku, kan? You don't know me. Jauhin Laras. Lu, gue, gak ada yang tahu siapa dia. Bapak mau saya bohong. Kamu masuk sholat. Apa urusannya tulisan saya sama sholat? Kamu gak akan objektif mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Orang-orang mau lu berhenti ngusut pemboman itu karena gak mau lu berhadapan dengan aparat. Lu gak berasa aneh? Kalau disuruh pilih, aku atau Gilang, kamu pilih siapa? Kamu benar-benar gak pernah nyerah ya jaga hubungan Alif sama Mim? Lu terus-terusan belain Mim depan gua, sambil ngarahin moncong senjata gua ke kepala dia. Satu-satunya pintu masuk dijaga oleh orang ini. Go! Jangan jadikan nafsu sebagai dasar untuk melakukan hal yang benar. Karena itu nantinya hanya akan menjadi sebuah pembenaran. Alif dan Mim gak boleh di posisi berlawanan. Tampilan dunia ini bergerak tiga dimensi. Lihat satu titik dari berbagai sudut pandang. Udah waktunya lu lepas kacamata kuda. Control.